بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعث سدرس داريكو دي مانا بون أندا برادا سموغا كتا dan keimanan paripurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, saudara-saudariku, di antara sekian yang mendapatkan perhatian di dalam Islam adalah pembahasan tentang pembelian nama terbaik. Nama di dalam bahasa Arab bahkan di dalam diksi Al-Qur'an disebut dengan ismun yang juga seakar dengan kata wasmun juga sumuwun. Wasmun atau wasamun berarti sesuatu yang ditandai. Sumuwun sesuatu yang tinggi, ditinggikan. Dari sini juga terlahir kata sama, sesuatu yang tinggi. Nama disebut dengan ismun selain memberikan kesan untuk menandakan satu makhluk ataupun objek untuk dibedakan dengan objek atau makhluk yang lainnya juga memberikan kesan kepada kita dengan nama itu. Seseorang bisa ditinggikan dengan nama itu. Seseorang diangkat dalam posisi yang terhormat, bukan sekedar untuk dibedakan satu dengan yang lainnya, tapi bagaimana seseorang. Memiliki satu keadaan yang terhormat di antara sekian banyak manusia yang berkehidupan secara sosial, khususnya karena itulah kemudian Islam memberikan petunjuk-petunjuk melalui Rasulullah SAW agar setiap umat Islam, khususnya atau bahkan manusia pada umumnya, untuk bisa menyematkan nama-nama terbaik bagi anak-anak keturunan atau siapapun yang hadir di sekitarannya, bahkan untuk sekedar memanggil dengan gelar-gelar tertentu. Diharapkan, diusahakan agar memberikan nama gelar yang layak, baik, dan terhormat sehingga dapat menjaga kemuliaan sosok yang dimaksudkan dalam konteks berkehidupan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang memberikan kepada kita tentang contoh-contoh nama-nama baik dan terhormat sifatnya, baik itu di generasi Nabi Muhammad SAW atau bahkan generasi-generasi terdahulu yang sifatnya menginspirasi. Bahkan dengan itu pula, ada anjuran agar kita bisa menghadirkan harapan-harapan dengan menyematkan nama-nama orang baik atau bahkan nabi dan rasul di masa lalu dengan harapan karakter-karakter keteladanan, kemuliaan, sifat-sifat baik dapat juga diteladani dan diterapkan dalam kehidupan kini. Di antara nama-nama terhormat itu ada misalnya Maryam atau Maria dalam bahasa kita kekinian Maryam bahkan menjadi satu dari sekian nama surat yang dilekatkan pada surah-surah Al-Quran dari 114 surah itu yang diturunkan pada Rasulullah SAW berupa wahyu dan pedoman berkehidupan maka surah ke-19 diberi nama dengan Maryam sedangkan nama Maryam sendiri disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 24 kali 11 dalam keadaan tunggal mandiri Maryam dan 13 lainnya disematkan bersanding dengan putra beliau tercinta yaitu Isa alaihi bin Maryam. Bila ditotal 24 ini ditambahkan dengan nama surahnya Maryam, maka seluruhnya berjumlah 25 kali. Persis sama penyebutannya dengan putra tercinta beliau yaitu Isa al-Masih alaihi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Maryam atau Maria adalah nama yang memiliki kedudukan terhormat di dalam Al-Quran. Karena itu selain diberikan dengan nama surah di surah ke-19, juga banyak ayat-ayat Quran sejak di surah Ali Imran yang menggambarkan tentang kemuliaan Maria atau Maryam. Al-Quran mengangkat Maryam sebagai perempuan yang suci, yang terhormat, yang mulia, yang beribadah tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sosok yang sangat dicintai oleh ibundanya, seperti diungkap di Quran, Surah Ketiga Ali Imran, di ayat 36 itu, hingga diperlindungkan kepada Allah sejak ia dilahirkan dan diberi nama dengan Maryam. Wa inni sammai Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa rajim dan sungguh ya Allah aku beri nama bayi ini dengan nama Maryam. Maria dan aku bermohon kepadamu ya Allah lindungi anak ini sejak terlahirnya dari bisikan-bisikan dan makar yang dilangsungkan oleh syaitan. Maryam kemuliaannya menjadikan beliau senantiasa mendapatkan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang perempuan hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sosok perempuan manusia yang sangat luar biasa Mengabdikan dirinya untuk berkhidmat, beribadah kepada Allah Sehingga mendapatkan perhatian yang luar biasa Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin Wa ambataha nabatan hasana Wa zakaria Demikian di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-37 itu, bagaimana Allah memberikan perawatan kepada Maryam, memberikan perhatian yang tinggi Bahkan dengan izin Allah, ditugaskan Nabi Zakaria untuk memberikan pendampingan-pendampingan terbaik yang mengantarkan pada kesempurnaan khidmat Maryam terhadap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menarik, rezekinya pun Allah sediakan, aturkan melebihi ekspektasi Maryam sendiri atau bahkan melebihi keadaan-keadaan yang normal yang dialami masyarakat sekitarnya. Maryam, Allah sudah sediakan apa yang dibutuhkan. Bahkan yang bukan musimnya pun Allah hadirkan. Ketika itu Nabi Zakaria mengonfirmasi, Ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Qalat huwa min indillah, inna allaha yarzuku may yasha ghairi Paman ini semua dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah akan melimpahkan rizki tanpa batas bagi siapapun yang ia kehendaki. Itulah Maryam. Sangat mulia, sangat terhormat, sangat baik dan sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak sedikit generasi kini baik muslim atau bahkan non muslim yang berkenan memberikan nama pada anak perempuannya dengan Maryam atau juga Maria dengan memberikan sebuah kesan bahwa anaknya diinginkan menjadi anak yang terhormat, anak yang baik, anak yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sekian puncak nama-nama baik yang menghimpun semua sifat-sifat kemuliaan, maka semua itu tercakup pada nama manusia agung. Seorang rasul, penutup yang dinantikan oleh setiap rasul di setiap zaman, bahkan mereka dapat bertugas sebagai nabi ketika berkomitmen untuk membantu menguatkan dan juga menyampaikan risalah agung nabi yang terakhir ini. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok mulia ini menjadikan semua nama yang dilekatkan pada beliau sepenuhnya adalah nama-nama sifat mulia. Bukan sekedar nama zat. Nama zat adalah nama untuk membedakan satu sosok dengan yang lainnya. Adi, Joni. Adi disebut Adi untuk membedakan dengan Joni. Ketika anda ingin sematkan nama sifat misalnya, Adi jujur, Joni sabar. Penyabar, jujur itu nama sifat. Maka disifat di seseorang dengan kemuliaan kemuliaan yang melekat kepadanya dan dikenal dengan itu dalam konteks muamalah atau kehidupan di tingkat masyarakat sosialnya. Menariknya, semua nama yang melekat pada sosok termulia ini yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya adalah nama-nama sifat yang mulia. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Kafi dan nama-nama lain yang menyertai termasuk bahkan nama kunyahnya Abdul Qasim memiliki kesan-kesan tersendiri yang menunjukkan kesempurnaan sifat, karakter, bahkan keteladanan yang paripurna. Muhammad memberikan kesan kesempurnaan sifat, hubungan baik, akhlak mulia secara sosial. Hablum binan disebutkan empat kali dalam Al-Quran yang memberikan kesan kesempurnaan sifat atau karakter sosial. Sedangkan sifat hablum minallah Puncak penghambaannya kepada Allah, puncak ketaatannya disebut dengan Ahmad. Sekali disebutkan dalam Al-Quran, di Quran surah Asaf, As surah ke-61, di ayat yang ke-6 itu. Menariknya, jika dalam Islam ada lima rukun, rukun pertama terkait hubungan dengan Allah. Dan empat rukun lainnya syariat berupa sholat, zakat, puasa, haji yang implementasinya dalam konteks hubungan sosial disebutkan empat kali satu tambah empat sama dengan lima maka ini dicakup pada penamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam empat kali disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 144 di Quran surah ke-33 Al Ahzab ayat ke-40 di Quran surah ke-47 dengan namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ayat kedua dan di Quran surah ke-48 Al fatah di ayat yang ke-29 empat kali disebutkan mewakili kesempurnaan nilai-nilai sosial satu kali disebutkan Quran surah ke-61 As-Saff di ayat yang keenam menunjuk pada kesempurnaan penghambaan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Anda mendapati seorang sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Anda akan lihat bagaimana dalam perjalanan kehidupan beliau yang bisa dilacak di dalam sirah, perjalanan sejarah yang bisa divalidasi sebagai anak sempurna bakti kepada kedua orang tuanya. Sebagai cucu, sempurna bakti kepada kakeknya; sebagai suami, sempurna kasih dan sayang kepada istrinya; sebagai ayah, sempurna perhatian kepada anak-anaknya; sebagai pemimpin, sempurna perhatian, perlindungan, kasih sayang terhadap semua yang dipimpinnya, apapun yang dikerjakan oleh beliau dalam konteks kehidupan sosial, maka sempurna keteladanannya; sebagai hamba, sempurna pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan kesempurnaan inilah kemudian Allah memberikan kesan kepada semua hamba-hambanya agar mengambil keteladanan dari sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang rasul yang terpilih. Turunlah Quran surah ke-33 Al-Ahzab di ayat 21 itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau bisa juga dibaca dalam riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi' dengan iswah rasulillahi jika kita dalami Anda ingin baca iswa harakat kasrah atau uswa harakat dhamma memberikan kesan bahwa baik hal yang kecil karena kasrah itu menunjukkan sesuatu yang kecil ya sesuatu yang ringan Kasrah zujat kaca itu pecah sehingga menghasilkan hal-hal yang kecil ya maka ini menjadi majas kiasan jika dibaca dengan harakat kasrah menunjukkan suara yang kecil, kesan yang kecil yang sederhana. Rasulullah itu jangankan yang sederhananya, jalannya, menolehnya, senyumnya. Kan? Bahkan pada sesuatu yang besar pun itu menjadi keteladanan lemahnya. Atau bila kita balik, jangan pan pada yang tinggi-tinggi. Ya? Sholatnya, rokoknya, sujudnya, lama penghambaannya, bagaimana infaknya, sedekahnya. Bahkan pada yang kecil pun bisa diteladani. Karena itu, baik Maria, Maryam, apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antara nama-nama yang sangat terhormat. Nama-nama yang bukan sekedar nama bahkan sifat, tapi juga memberikan kesan kemuliaan yang terjaga. Karena itulah sejak dulu banyak orang-orang yang berharap anaknya diberi nama dengan Muhammad. Seperti kisah viral itu di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3114. Dan kemudian dikonfirmasi oleh Imam Muslim ya dalam kitab sahihnya di nomor hadis 2133 dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ya bagaimana kemudian diceritakan seorang ansar baru memiliki seorang anak ya dia gendong bahkan di pundak jadi lehernya dibawa kepada Rasulullah dan minta izin diberi nama dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ya, maka apa kata Nabi? Semu bi ismi, silahkan beri nama dengan nama aku. Wala takannu bi kunyati, tapi jangan beri nama dengan kunyahku, yaitu Abul Qasim. Karena makna kunyah yang melekat pada Nabi berbeda dengan kunyah yang melekat pada nama-nama biasa. Saking pentingnya Nabi Muhammad SAW dari segi namanya diperebutkan, diinginkan, dinamai setiap anak khususnya insan-insan beriman dengan harapan meneladani kemuliaannya terjaga kehormatannya. Lebih dari itu mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Karena itu bagi umat Islam khususnya kita dianjurkan, disunnahkan, diminta untuk menjaga semua nama-nama terhormat ini. Selain untuk menjaga kehormatan pemilik nama itu juga, supaya kita mendapati keteladanannya tidak diperkenankan menyandingkan nama-nama terhormat ini dengan sesuatu yang merendahkan, bukan hanya merendahkan namanya, tapi merendahkan pemilik namanya, mungkin merendahkan keteladanannya, dan juga merendahkan peluang kita untuk mendapatkan kemuliaan-kemuliaannya. Karena itu, mari kita jaga, mari kita bersinergi dalam kebaikan, saling menghormati, saling menyayangi, menjaga keutuhan dan pelajar dari kemuliaan nama Maryam dan Muhammad sallallahu alaihi Adi hidayat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.